Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan ya. Dan hari ini kita akan mengeksplor untuk melihat suasana terkini progres underpass Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Dan seperti apa untuk progres saat ini di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk progres pembangunan underpass dan penataan kawasan stasiun Batu Tulis Kota Bogor, Jawa Barat sudah mencapai 50% ya sobat ya. Proyek Kementerian Perhubungan ini ditargetkan rampung pada bulan November 2023. Dan untuk kegiatan konstruksi yang saat ini dikerjakan diantaranya penambahan shelter dan peron ya sobat untuk pembangunan turap di Jalan Batu Tulis hingga belakang Istana Batu Tulis Bogor ya sobat. Dan untuk penataan kawasan stasiun Batu Tulis Bogor meliputi area parkir, peron, penambahan ruang tunggu serta akses keluar masuk penumpang, jalur penyeberangan orang ataupun JPO ya sobat, dan renovasi untuk pembangunan Heritex tempat pertama kali kepala stasiun Batu Tulis berkantor ya sobat. Dan untuk bangunan Heritex bekas kantor kepala stasiun telah diperbaiki dan akan dijadikan semacam kafe khusus calon penumpang kereta. Dan tak hanya itu, di kawasan yang penuh bangunan bersejarah ini juga akan dibangun underpass ya sobat untuk mengatasi kemacetan akibat adanya perlintasan sebidang rel kereta api di Jalan Soleh Dana Sasmita ya sobat ya. Dan underpass akan dibangun di Jalan Batakal sekitar 100 meter dari perlintasan kereta api tidak sebidang yang ada di saat ini ya sobat ya. Dan untuk penataan kawasan Batu Tulis ini bukan hanya untuk kenyamanan calon penumpang kereta api relasi Bogor Sukabumi, tetapi juga pengguna jalan. Desain penataan sendiri berpaduan gaya modern ya sobat ya, dan heritex untuk memberi kesan cantik dan mewah. Untuk pembangunan underpass dan penataan kawasan stasiun Batu Tulis Bogor telah menelan anggaran sebesar 74 miliar ya sobat ya. Pembangunan penataan kawasan ini ditargetkan akan selesai pada bulan November 2023 mendatang. Dan untuk pembangunan kawasan ini terus digeber ya sobat ya, sehingga pihak PTP wilayah Jawa Barat optimis bahwa pengerjaan dapat selesai sesuai dengan rencana